Assalamualaikum Gan, kembali lagi di channel Ridwan Wibisana. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat dan lancar dalam menjalankan ibadah puasanya. Oke, di video kali ini saya akan unboxing dan review pakan ikan mas koki. Nah, pakan ini berbeda dari yang biasanya yang saya gunakan, mungkin yang sudah pernah teman-teman lihat videonya, seperti berbentuk pelet. Nah, di sini pakan ini baru teman-teman, khusus ikan mas koki. Jadi kandungannya lebih banyak dan bahan-bahan yang digunakan dari pakan ini tuh alami teman-teman. Oke, jangan lama-lama lagi, kita langsung unboxing saja pakannya. Nah, inilah teman-teman pakan ikan mas koki yang akan saya review, yaitu The Mago Food ya. Saya sengaja memilih Super Grow, dan inilah kandungan nutrisi yang ada di pakan tersebut, seperti protein, fat, karbohidrat, fibers, vitamin C, magnesium, kalsium, zinc, maupun yang lain-lain, dan sangat banyak sekali ya kandungannya, tinggi. Dan ini tidak untuk dimakan ya, padahal baunya wangi teman-teman, tapi tidak boleh kita makan. Jadi gimana cara menggunakannya, kita baca dulu petunjuknya. Nah, inilah teman-teman petunjuk dari pembelian produk ini. Jadi saat produk ini datang, masukkan GirlFood yang sudah berair ke dalam panci kosong. Nah, ini tadi di dalam sini saya sudah buka, dalamnya sedikit berair dan berbentuknya seperti gel teman-teman ya. Terus kemudian masak GirlFood sambil diaduk sampai mencair sempurna. Kemudian jika sudah mencair, masukkan kembali kepada kotak tersebut dan dinginkan selama 60 sampai 90 menit ya pada suhu ruangan. Jika sudah mengeras, baru bisa digunakan atau kita berikan pakan kepada ikan mas koki kita. Jadi ada beberapa tahapan proses ya teman-teman. Jadi nggak langsung barang datang kita langsung berikan, itu tidak. Jadi ada beberapa anjuran yang dianjurkan oleh si produsen makanan ini teman-teman. Nah, inilah teman-teman bentuk dari pakannya ya. Ini tadi sudah saya diamkan selama kurang lebih 90 menit atau 1,5 jam. Oke, kita coba langsung saja berikan kepada ikan mas kokinya. Nah teman-teman, itulah pakannya, sudah saya masukkan ke dalam akuarium ya. Dan ikan mas
kopinya langsung pada berebut, teman-teman. Oke, nanti kita akan lihat reviewnya selama seminggu ke depan ya. Apa manfaat dari pakan yang berbentuk gel ini? Keunggulannya apa dan kekurangannya apa? Nanti kita review untuk seminggu ke depan. Nah, teman-teman, videonya sampai sini dulu ya. Nanti kita akan lanjut ke part 2-nya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga subscribe channel Ridwan Wibisana dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru saat saya mengupload video baru di channel Ridwan Wibisana. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.